Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan paket resep CCNA 3 yaitu tentang Practice Skill Assessment OSBF. Langsung saja kita ke introduction. In this practice skill assessment, you will configure the My Town Network with OSBF 13. The network is configured with both IPv4 and IPv6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSBF v2 and OSBF v3. In addition, you will configure both versions of OSBF in multiple areas for a full list of tasks, see below. You are not required to configure the following: the network switch, the network host, the town server, the town code. All iOS device configuration should be complete from a direct terminal connection to the device console. Jadi, untuk mengkonfigurasi router pada paket tracer ini, kita harus menggunakan kabel konsol sebagai direct terminal dalam mengkonfigurasi router tersebut. Oke, lanjut. You will practice and be assessed on the following scale. Configuration of IPv4 and IPv6 default route, configuration of OSBF v2 in single area, configuration of OSBF v2 in multiple area, and then configuration of OSBF v3 in a single area, configuration of OSBF v3 in multiple area, customization of OSBF v2 and OSBF v3 settings, Invest bandwidth, OSBF priority, OSBF timer setting, and passive interface. You will configure specific device as follow. Router town hall yang pertama, kita konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 default root configuration. And then OSBF v2 and OSBF v3 area zero configuration, interface bandwidth configuration, OSBF v2 and OSBF v3 router ID configuration, distribution of default route, auto cross reference bandwidth configuration for OSBF v2 and OSBF v3. Oke, langsung saja kita ke paket browsernya. Kita pakai untuk direct terminal, kita menggunakan kabel konsol. Kemudian klik pada P1, pilih RS232. Kemudian klik pada router town hall, pilih console connection. Kita buka komputer untuk PC P1. Kemudian masuk ke terminal. Di sini kita langsung saja klik OK. Nah, di sini sudah masuk ke terminal. Untuk mengkonfigurasi, kita masuk dulu ke privilege exit mode dengan perintah enable. Kemudian untuk mengkonfigurasi, kita masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal. Oke, kita lihat apa saja perintahnya. Yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi untuk IP versi 4, kemudian IP versi 6. Oke, kita konfigurasi default route untuk IP versi 4-nya. Kita ketikkan IP route 0.0.0.0.0 dengan netmask 0.0.0.0 serial 0.1.0/1/0. Oke, default route untuk IP versi 4 sudah terkonfigurasi. Selanjutnya yaitu OSBF version 2 area 0 configuration untuk IP versi 4. Kita masuk ke root IP. Kita masuk ke router OSBF 10. Kita konfigurasi OSBF v2 area 0 configuration. Ketikkan perintah network
Kita masukkan networknya 10.10.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3. Masukkan area 0. Kemudian network 10.10.20.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita setting OSPF version 2 configuration, router ID configuration. Kita masukkan router ID-nya, router ID 10.20.0.0. Dan selanjutnya yaitu distribution of default route. Kita masukkan perintahnya, default information originate. Dan selanjutnya kita mengkonfigurasi AutoCost Reference Bandwidth Configuration for OSPF version 2. Perintahnya yaitu AutoCost Reference Bandwidth, yaitu kita kasih 1000. Oke, sudah. Kemudian kita juga harus setting interface bandwidth configuration, maaf tadi kelupaan. Kita setting interface bandwidth configuration pada IP versi 4. Di masing-masing interface ya kita settingnya. Kita masuk dulu ke interface yang pertama, yaitu interface serial 0/0/0. Test serial 0/0/0. Ya, maaf sebelumnya di sini sedang ada hujan, jadi maaf jika suaranya kurang jelas. Untuk interface serial 0/0/0 dengan bandwidth 128. Kita masukkan IP address 10.10.10.2 dengan netmask 255.255.255.252. Kemudian kita konfigurasi OSPF timer settingnya, yaitu clock rate-nya 128.000. Oke. Ya, terus kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu kita explain dulu interface serial 0/0/1. Kita kasih bandwidth-nya 128. Kemudian masukkan IP address 10.10.20.2 dengan netmask 255.255.255.252. Kemudian kita juga setting clock rate-nya yaitu 128.000. Oke, selanjutnya interface selanjutnya yaitu interface serial 0/1/0. Kita set Oh, kita tidak setting bandwidth di serial ini. Maksudnya kita kasih IP address-nya aja. IP address 10.0.0.1 dengan netmask 255.255.255.252.
Okay. Oh ya, kita belum setting lock adjacency change untuk koneksi dengan adjacency dengan router tetangga. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke router OSPF 10. Kita setting lock adjacency change. Oke. Exit. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi IP phase 3.6 di router town hall. Kita aktifkan dulu IP versi 6 pada router town hall, karena secara default IP versi 6 pada router Cisco itu tersetting disable. Jadi kita harus mengenablekan terlebih dahulu. Untuk mengenablekan IP versi 6 pada router Cisco, kita harus menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Kemudian kita setting default route untuk IPv6 dengan perintah IPv6 route :// 0 serial 0/1/0. Kemudian kita setting router ID configuration untuk IPv6. Router ID. Kita masuk ke IPv6. Router OSPF 10. Kita setting router ID yaitu 10.20.0.0. Kemudian kita setting juga distribution default route. Kita masukkan perintah default information originate. Kemudian kita akan mengkonfigurasi interface bandwidth configuration pada IPv6. Kita masuk, jadi tadi untuk serialnya kan sudah dimasukkan bandwidthnya berapa. Jadi kita tinggal konfigurasi pada interface tersebut IP-nya. Di IP versi 6. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita masukkan IPv6 untuk bandwidth configuration. Kita masukkan IPv6 address FE80.1 untuk link lokal. Kemudian kita konfigurasi konfigurasi IP untuk kemudian IPv6 address 201:DB8:10:2/64. Kemudian kita konfigurasi IP konfigurasi OSPF-nya. Nah, tadi belum dikonfigurasi, yaitu IPv6 OSPF 10 area 0. Kemudian kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface serial 0/0/1
kita masukkan IP physics-nya, IP physics untuk local link terlebih dahulu. FE 80 ::: 1 untuk link lokal. Kemudian kita masukkan IP physics lagi, yaitu IP physics address 2001 :DB8. Kemudian :20:2/64. Kemudian IP physics OSPF 10 area 0. Oke, selanjutnya ke interface yang terakhir, yaitu interface serial 0/1/0. Kita masukkan juga IP physics link lokalnya, IP physics address FE 80 ::1 untuk link lokal. Kemudian IP physics address 2001 :DB8 :1/64. Oke. Okay. Oh ya, kita juga belum memasukkan log adjacency Chinese-nya. Kita exit dulu, kita masuk ke IPv6 OS router. OSPF 10. Log adjacency Chinese. Okay. Oke, itu saja untuk konfigurasi untuk router town hall. Kemudian kita masuk ke router schools. Oke, kita simpan dulu konfigurasi ini. Kita akhiri M. Kita simpan dengan perintah copy running config secara config. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari RAM ke NVRAM agar saat komputer mati, konfigurasi tidak akan hilang. Kita masuk ke router schools, kita akan mengkonfigurasi SPF V2 and SPF V3 area 0 configuration, SPF V2 and SPF V3 area 10 configuration, interface bandwidth configuration, SPF V2 and SPF V3 router ID configuration, kemudian autocast reference bandwidth configuration for SPF V2 and SPF V3. Sama seperti router town hall, kita harus menggunakan kabel konsol pada PC P2, kemudian arahkan ke schools, kemudian pilih konsol connection, buka. Masuk ke terminal. Oke. Kita lihat perintahnya. Kita akan mengkonfigurasi IP versi 4-nya terlebih dahulu, kemudian IP versi 6-nya. Sama seperti router town hall yang sebelumnya sudah kita konfigurasi. Oke, kita akan mengkonfigurasi OSPF itu pada area 0. Kita masuk ke privilege exit mode dengan perintah enable. Kemudian configure terminal untuk global configuration mode. Lalu kita konfigurasi OSPF untuk area 0. Untuk area 10 configuration. Ya, di sini ya, untuk area 10 configuration. Kita masuk ke router OSPF 10.
karakter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router ID terlebih dahulu. Memasukkan router ID 10.0.0.0 log jenjansi change, kemudian autocost reference bandwidth. Sorry, autocost reference bandwidth-nya 1000. Oke. Kemudian untuk kita konfigurasi SPF-nya, kita masukkan network network 10.10.10.0 dengan welcome 0.0.0.3 area, kita konfigurasi untuk area 0-nya. Kita juga akan mengkonfigurasi untuk area 10. Langsung saja ke network 172.16.10.0 dengan record 0.0.0.0 area 10. Selanjutnya juga pada area 10 yaitu network 172.16.10.4 dengan wildcard 0.0.0. Sorry, yang di atas itu masih salah ya. Harusnya wildcardnya 0.0.3. Area 10. Kita nol dulu yang ini. Kemudian masukkan lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita konfigurasi konfigurasi pada IP versi 6. Untuk interface-nya, konfigurasi dulu IP versi 6-nya dulu. Kita aktifkan dulu IP versi 6 unique cache routing. Kemudian IP kita konfigurasi OSPF pada IP versi 6. Kita kasih router ID dulu. Router kita masuk dulu ke IPv6 router OSPF 10. Kita kasih router ID untuk IPv6 nya yaitu 10.0.0.0. kemudian log adjacency change, kemudian kita setting auto cost reference bandwidth-nya yaitu 1000. Kemudian kita setting interface bandwidth configuration untuk OSPF itu dan OSPF fitrinya. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kemudian kita kasih bandwidth-nya 128. Tadi belum kita hidupkan ya. Oh, sorry. Tadi saya habis merestart, reload ini kan pakai tracer. Jadi untuk serialnya belum di shutdown. Jadi masih shutdown. Kemudian kita ke IP address. Kita kasih IP address pada interface serial 0/0/0 10.10.10.1 dengan IP mask 255.255.255.255.2. Kemudian untuk IPv6-nya, IPv6 address kita masukkan 2001 double colon DB8
double kolom 10, double kolom 1, slash 64. Kemudian kita setting IPv6 atau SPF 10, area 0, untuk area 0. Oke, kemudian kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface serial 0/0/1. Kita konfigurasi IP address 172.16.10.1 dengan netmask 255.255.255.255.252. Kemudian untuk IPv6-nya yaitu 2001 double colon DB8 double colon 10A double colon 1 slash 64 dan IPv6 SPF 10 untuk area 10. Oh, kita belum memberikan clock rate. Yaitu 2 juta. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita konfigurasi IP address untuk IP versi 4 172.16.10.5.255.255.255.252. Kemudian untuk IPv6 address-nya yaitu 2001 double colon DB8 double colon 10B double colon 1 slash 64 IPv6 SPF 10 area untuk area 10. Clock rate-nya jangan lupa. Oke, kita juga akan men-setting line console-nya. Line console 0 except timeout new 1000 0, kemudian login sans chronos. Oke. Kita hidupkan dulu serial-serialnya untuk serial 0/0/0. Exit. No shutdown. Kita interface yang lain juga. Kemudian interface serial 0/0/0. Kita balik, kita simpan dulu konfigurasi di running config tarpon. Kita onkan dulu serial 0/0-nya. Kemudian serial kelihatan. Nah, sudah hidup.
Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1 yang shutdown juga. Kemudian interface serial 0/1/0 nah shutdown juga. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk router primary. Ini router primary. Kita hapus dulu ini. Jadi menggunakan ini. Oke. Untuk router primary, yaitu konfigurasinya OSPF itu NSPF Filter Area 10 Configuration Area 10. Kemudian OSPF itu NSPF Filter Router ID Configuration Auto Cost Reference Bandwidth Configuration for OSPF itu N of OSPF Filter. OSPF itu NSPF Filter Interface Priority Configuration. OSPF itu and OSPF Filter Hello and Dead Timer Configuration. And then OSPF itu and OSPF Filter Passive Interface Configuration. Oke, kita konfigurasi dulu OSPF itu and OSPF Filter Area 10 Configuration. OSPF itu dulu, oke. Okay. Kita buka. Enable configure terminal. Kita konfigurasi OSPF itu di area 10. Kita masuk dulu ke router OSPF 10. Kita masukkan router ID-nya 10.1.1.1. Kemudian log adjacency size. Kemudian setting, kita setting passive interface. Passive interface diganti 0/0. Kemudian kita setting auto cost bandwidth-nya. Auto cost reference bandwidth yang 1000. Kemudian kita konfigurasi network-nya. Masukkan network 172.16.10.8 dengan wildcard 0.0. Wildcard 0.0.0.3 area 10. Kemudian network 172.16.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 10. Kemudian network 192.168.11.0 wildcardnya 0.0.0.255 area 0. Oke, selanjutnya untuk OSPF version 3 area 10 configuration. Kita exit, kita masuk ke IPv6 router OSPF 10 dan masukkan router ID-nya. Oh, sorry. Kita harus enable dulu IPv6 unicast routing.
Kemudian IP physics, router OSPF 10 dengan router ID. Router ID-nya 10.1.1.1 block adjacency change. Kemudian kita setting passive interface untuk 2 bit 0/0. Jangan lupa auto cost reference bandwidth-nya 1000. Selanjutnya kita konfigurasi interface bandwidth. Ini bukan kita konfigurasi interface priority configuration. Kita ke untuk API versi 4 dan IP versi 6-nya, kita langsung saja masuk ke exit dulu. Pas dulu ke interface gigabit 0/0, kemudian kita kasih interface ini dengan IP address versi 4 yaitu 192.168.11.1 dengan netmask 255.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 
auto, speednya juga auto. Kemudian untuk IPv6 addressnya untuk link lokal FE80:\1:101 untuk link lokal. Kemudian IPv6 address 2:01:db8:11:1:64 IPv6 OSPF 10 area 0. Sorry, area 10 ya. Untuk konfigurasi juga pada interface gigabit 0/1 kita masukkan IP address 172.16.10.9 dengan netmask 255.255.255.252. Kemudian hello interval IP OSPF, hello intervalnya kita kasih 5. Kemudian depth interval ini kita kasih 20. Lalu duplex auto, speed auto. Kemudian untuk IPv6 link lokal, IPv6 address FE80:\1:101 untuk link lokal. Kemudian IPv6 address 201:db8:10c:1:64. Kemudian kita setting juga hello interval dan date interval untuk IPv6. Kita setting
HB Physics, atau SPF, Hello Interval-nya yaitu 5. Kemudian IP fisik OSPF dan intervalnya yaitu 20. Kemudian IP interface priority, IP fisik OSPF priority-nya yaitu kita kasih 255. Sorry, untuk IP versi 4-nya juga belum dikasih interface priority, kita kasih juga IP atau SPF priority-nya sama, 255 juga. IPv6 atau SPF 10 area 10. Iya, kalau untuk konsol, kita belum mengkonfigurasi line konsolnya. Kita konfigurasi line konsol 0 dengan exit timeout-nya 1000:0. Kita end, kemudian kita simpan konfigurasi. Oke, untuk konfigurasi router primary sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router secondary. Right click console. Kita hubungkan ke console secondary. Oke, kita buka PC S2, masuk ke terminal, oke, kita enable, kita lihat, di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF V2 and OSPF V3 area 10 configuration, OSPF V2 and OSPF V3 router ID, AutoCase Reference, Interface Priority Configuration, Hello and Dead Time Timer Configuration, dan Passive Interface Configuration. Langsung saja kita masuk ke Global Configuration, Configure Terminal. Kemudian kita akan setting OSPF itu area 10-nya. Langsung router OSPF 10, kemudian kita setting router ID. Router ID-nya yaitu 10.2.2.2. Kemudian kita setting block adjacency, jangan lupa. Kemudian AutoCase Reference Bandwidth, kita setting 1000. Oke, selanjutnya kita masukkan networknya. Kita masukkan network 192.168.12.0 dengan port code 0.0.0.255 area 10. Kemudian masuk lagi ke network 172.16.10.8 dengan wildcard 0.0.0.3 area 10. Lanjut ke network selanjutnya, yaitu network 172.16.10.8 dengan wildcard 0.0.0.3 area 10. Selanjutnya kita setting OSPF V3 di area
10 di IP versi 6-nya. Jangan lupa enable dulu IP versi 6-nya. Kita exit. Kita enable dengan perintah IPv6 unique hash routing. Kemudian kita masuk IPv6 router OSPF 10. Kemudian kita setting router ID 10.2.2.2. Lock adjacency change. Kemudian jangan lupa passive interface, kita setting untuk gigabit 0/0. Kemudian auto post bandwidth, reference bandwidthnya 1000. Oke, selanjutnya kita akan setting pada interface. Yang pertama yaitu untuk interface gigabit 0/0. Kita setting untuk IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0. IP address 192.168.12.1 dengan netmask 255.255.255.255.0. Kemudian duplex auto. Scriptnya auto. Lalu untuk link lokalnya, IPv6 address FE80 :\102 untuk link lokal, kemudian IPv6 address 201:\db8:\12:1/64 IPv6 OSPF 10 area 10. Oke, untuk interface selanjutnya yaitu interface gigabit 0/1. Kita akan setting IP address-nya yaitu 172.16.10.10 dengan netmask 255.255.255.255.252. Kemudian kita setting IP OSPF hello intervalnya, kita kasih 5. Kemudian IP OSPF dead intervalnya 20. Lalu IP OSPF priority kita kasih 200. Oke, duplex auto speed. Speed auto. Kemudian untuk IP versi 6-nya lokal. IP versi 6 address FE80:\102 untuk link lokal. Kemudian IPv6 address 201:\db8:\10c:\2/64. Kemudian kita juga setting hello dan dead interval. IPv6 OSPF hello intervalnya 5. Kemudian IPv6 OSPF dead intervalnya kita kasih 20. Kemudian IPv6 OSPF priority kita kasih 200. Kemudian IPv6 OSPF 10 untuk area 10. Kita setting sip. No CDP run.
Oke, kita simpan konfigurasi. Copy, running config, startup config. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi router secondary. Jadi tadi primary, sekarang router, sorry, tadi kita sudah mengkonfigurasi secondary, router secondary. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router safety. Untuk router safety, kita akan mengkonfigurasi OSPF V2 and OSPF V3 area 0 configuration, area 20 configuration, interface bandwidth configuration, router ID, RAM, auto cost, reference bandwidth configuration. Langsung saja kita konfigurasi untuk area 0 dan area 20. Kita konfigurasi untuk kita gunakan kabel konsol untuk ke router safety. Kita klik PC poly 1 ke terminal. Oke. Enable configure terminal. Kita masuk ke router OSPF 10. Kita konfigurasi router ID. Untuk router ID, kita kasih 20. 0.0.0. Kemudian log adjacency change. Jangan lupa kita konfigurasi auto post reference bandwidth. Kita kasih 1000. Kemudian konfigurasi network. Masukkan network 10.10.20.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area untuk area 0. Kemudian network 172.16.20.0 dengan wildcard 0.0.0.3 untuk area 20. Kemudian network 172.16.20.4 dengan wildcard 0.0.0.3 untuk area 20. Kemudian kita setting pada IP versi 6 ya. Jangan lupa untuk enable IP versi 6. Masuk IPv6 router OSPF 10. Router ID-nya 20.0.0.0. Log adjacency change, kemudian auto cost, reference bandwidth-nya 1000 juga. Oke, kemudian kita setting interface. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita kasih bandwidth-nya 128. Kemudian IP address 10.10.20.1 dengan netmask 255, 55, 255, dan 252.255. Kemudian kita setting untuk IP versi 6.
Pertama kita setting link lokalnya. IP versi 6, address FE80::20 untuk link lokal. Kemudian IP fisik address 201:BB8:20:1/4. IP fisik OSPF 10 area 20. Sorry, area 0. Untuk area 0. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1. Kita setting IP address 172.16.20.1 dengan netmask 255.255.255.255.252. Untuk link lokalnya IPv6 address FE80::20 untuk link lokal. Kemudian IPv6 address 201:DB8:20A:1/64. IPv6 OSPF 10 untuk areanya yaitu 20. Jangan lupa clock rate, kita kasih clock rate-nya 2 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface yang terakhir yaitu interface serial 0/1/0. Kita setting juga IP address. Satu tujuh dua titik enam belas titik dua puluh titik lima dengan netmask 255.255.255.252. Kemudian untuk link lokal FE80::20 untuk link lokal. IPv6 address-nya 201:DB8:20B:1/64. IPv6 OSPF 10 area 20. Kita setting juga clock rate-nya. Oke, kita simpan konfigurasi dengan perintah copy run config startup. Dan selanjutnya akan kita konfigurasi yaitu router polis. Kita akan mengkonfigurasi OSPF itu NV3 area 20 configuration, ID configuration, auto reference bandwidth, interface priority, hello and dead timer configuration, dan passive interface configuration. Router polis ini konfigurasi. Kita buka PC polis 2. Kemudian masuk ke terminal. Oke. Enable configure terminal. Akan mengkonfigurasi OSPF dan OSPF itu NV3 area 20 configuration, ID configuration, autocost, dan terusnya. Yang pertama kita masuk ke router OSPF 10. Kita kasih router ID 20.1.1.1.
log adjacency change. Kemudian kita setting passive interface gigabit ethernet untuk 0/0. Kemudian auto cost reference bandwidth-nya kasih 1000. Kita setting network-nya. Network 172.16.20.0 dengan marker wildcard 0.0.0.3 area 20. Kemudian network 192.168.21.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 20. Kemudian untuk IP versi 6-nya, kita enable dulu IP versi 6 unique routing. Kemudian IP versi 6 router OSPF 10, kita kasih router ID, router ID 20.1.1.1, log adjacency change, passive interface untuk gigabit 0/0, kemudian auto cost reference bandwidth-nya 1000. Kemudian kita setting untuk interface-interface-nya. Yang pertama kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.21.1 dengan netmask 255.255. Duplex auto, speed auto. Dan untuk IP versi 6 address link lokal FE80:201 lokal. Dan IP fisik address 2001:DB8 :21:1 /64. IPv6 OSPF 10 area 20. Kemudian untuk interface gigabit, interface serial 0/0/0. Kita setting IP address 172.16.20.2 dengan netmask 255.255.255.252. IPv6 address untuk ring lokal FE80:201 ring lokal. Kemudian IPv6 address 201.8:20.A:2/64. Kita setting IPv6 OSPF 10 area 20. Kemudian kita simpan konfigurasi. Lalu kita ke router selanjutnya, yaitu router Fire. Kita akan mengkonfigurasi OSPF V2 dan OSPF V3 area trend configuration, OSPF V2 dan OSPF V3 router ID configuration, reference autocast reference bandwidth, interface priority, hello enda timer, and passive configuration. Tarik kabel konsol untuk router Fire. Setel terminal.
Untuk router Fire, kita akan mengkonfigurasi PSTF itu and V3. Kita masuk ke router OSPF 10 dengan router ID 20.2.2.2.2. Kemudian log adjacency change, kita setting passive interface untuk gigabit 0/0. Lalu auto cost reference bandwidth-nya yaitu 1000. Kita setting network. Networknya 192.168.22.0 dan wildcard 0.0.0.255 area 20. Kemudian network 172.16.20.4, wildcardnya 0.0.0.3 dengan area 20. Kemudian kita setting untuk IPv6. Kita aktifkan dulu IPv6 unicast routing. Kemudian IPv6 kita masuk ke OSPF V3. Kita setting router ID. Router ID 20.2.2.2. Log adjacency change. Kemudian setting passive interface untuk gigabit 0/0 dan auto cost reference bandwidth-nya yaitu 1000. Lanjut kita setting untuk interface. Interface gigabit Ethernet 0/0 dan serial 0/0/0. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita kasih IP 192.168.22.1 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian duplex auto speed auto. Kemudian link lokal IP80 double colon 202 link lokal. IPv6 address 201 db8 22 1/64. Kemudian IPv6 OSPF 10 area 20. Hasilnya interface serial 0/0/0. Kita setting IP address 172.16.20.6 dengan netmask 255.255.255.252. Kemudian untuk link lokal FE80 double colon 202 link lokal. Kemudian IPv6 address 201.db8.22 double colon 20B double colon 1
Jadi 2 slash 4. IPv6 OSPF 10 area 20. Oke, kita simpan konfigurasi. Copy running config secara config. Oke, kita akan coba submit. Konfigurasi scaling network scan ISPF practice skill assessment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.